Kapolsek Gandus melakukan giat Jumat curhat di RT 19 Kelurahan Pulau Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Jumat 6 Januari 2023. Kapolsek Gandus memimpin acara ini dan didampingi oleh Kanit Intelkam, Kanit Lantas, Kanit Reskrim, Kanit Babinkam Timnas, Kanit Samapta dan jajaran. Acara ini disambut antusias oleh warga dan warga pun menyampaikan aspirasinya mengenai keamanan, ketertiban dan kenyamanan. Selesai acara, Kapolsek berkunjung dan bersilaturahmi dengan Kepala Puskesmas Gandus. Kalau di belakang sosial itu mau turun mendengar apa sih menjadi kendala masyarakat selama ini. Mungkin selama ini mungkin ada mungkin ada kendala terkait masalah keamanan, ketertiban, terus yang menjadi ibu was-was atau anak-anak ibu was-was atau bapak-bapak was-was. Silakan disampaikan. Saya selaku Kapolsek. Jadi mungkin kalau Pak Babir itu menyampaikan ke saya, ini saya langsung Kapolsek, langsung saya bisa memutuskan. Jadi nanti kalau ada yang mau disampaikan, kemudian juga Pak Uso Pak ada harus apa gitu ya, dia juga ada saran dulu punya yuk di sini, kemudian aja juga masukan bagi kita supaya dalam hati itu kita ingin masyarakat kita ingin yang aktivitas ekonominya lancar, nggak ada hambatan, terus ketika di rumah tuh tenang, nggak ada inilah, kalian bisa kemana-mana tuh bebas gitu ya. Karena kita ada di sana, bisa bapak-bapak langsung atau ibu-ibu bisa langsung inilah, bisa langsung menyampaikan langsung ke saya selaku Kapolsek kemudian ini nanti bisa kalau ada di mana bisa kami tidak lanjut di sini ya. Kira-kira bapak ibu ada yang mau sampaikan ya? Numpak ngandon nongkrong. Umar rata-rata Gandus ya? Banyak, lain-lain. Kan dari Desa Pati, kawan-kawan itu. Tahu gitu, itu udah SMA ya? Ada bukan itu, ada sekolah juga. Gabungan sama mereka. Malam ya? Jam 8. Apa yang bikin dia itu apa namanya? Di sana ada musik? Ada? Terima kasih untuk patroli, kami 24 jam itu patroli. Untuk Gede Asri memang sudah masuk list merah kami. Tapi memang kami nggak kelihatan Pak. Soalnya kami patroli waktu kamu tidur. Patrolinya malam. Kami patroli
untuk wilayah perumahan saya jadwalkan di atas jam 11 malam, Pak. Sampai jam 4 subuh. Itu yang bikin kamu ini. Jadi memang kalau kali-kali patroli itu enggak kelihatan oleh kalian. Ada bapak-bapak semua. Kalau coba lah bapak nongkrong di rumah ini, pasti ada lewat jam sekitar jam 11 apa. Hah? Iya kan? Tapi memang kami kalau jam 8, jam itu kan menurut kami kan masih banyak yang apa nih melek. Yang melek, yang ini. Ya kan? Jadi kami patroli ketika kalian tidur. Hah? Kalau bisa dari jam 12 sampai jam 1 stop dulu, Pak, kalau untuk dalam kali waktu datang ke sekolah. Oh ya, terus itu kan kadang-kadang banyak anak sekolah balik melihat kadangan itu kadang-kadang sempit lah kalau sakit. Oh iya iya, itu yang kami harus sekolah. Oh iya, terima kasih. Untuk itu kemarin juga kami sudah laksanakan kegiatan sama kecamatan. Jadi kegiatan itu kami ke tempat galian itu. Jadi mentikan aktivitasnya kalau yang memang tidak punya izin. Jadi kami sudah imbau siapa ini untuk yang mempunyai galian silakan kalau mereka mempunyai izin. Nanti untuk yang estimasi begini ini nanti mungkin akan kami ini lagi untuk jam operasinya akan kami himbau. Jadi Jumat Curhat ini, Jumat Curhat ini merupakan salah satu bentuk cara dari kita kepolisian khususnya Polsek Gandus. Saya selaku Kapolsek Gandus bersama para anggota Polsek Gandus untuk turun langsung ke masyarakat mendengarkan curhatan hati mereka, kemudian apa saran mereka, kemudian usul ataupun kendala-kendala yang dialami masyarakat jikalau ada yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban ataupun ada yang tindak pidana ataupun yang mengganggu ketentraman lah di masyarakat, sehingga kita bisa langsung tahu apa yang menjadi kendala masyarakat di lapangan, menjadi kendala masyarakat di sehari-hari, sehingga kita bisa segera menindaklanjuti supaya masyarakat terutama Kecamatan Gandus ini bisa aman, tentram, damai, bisa menjalankan aktivitas roda perekonomian bisa lancar tanpa ada kendala suatu apapun. Himbauannya kepada masyarakat, Komandan. Himbauannya kepada masyarakat tetap jaga kekompakan antar masyarakat, tetap melaporkan jika ada terjadinya sesuatu hal yang berkaitan dengan tindak pidana, tetap melaporkan apa yang bisa menjadi kendala di masyarakat, kemudian juga tidak melakukan dalam hal ini tanda kutip negatif, yaitu seperti kenakalan remaja, balapan liar, narkoba, miras, yang mana bisa menimbulkan tindak pidana lainnya, kemudian juga tetap menjaga keamanan masing-masing. Jangan lupa ketika keluar rumah kunci rumah, kunci pagar, kemudian juga saling menjaga diri, saling waspada masing-masing. Terima kasih. Pak RT, pendapatnya Pak RT, Jumat Curhat yang dilakukan oleh Polsek Gandus ini gimana? Baiklah, terima kasih kepada dia. Bahwasannya kegiatan Jumat Curhat ini saya anggap luar biasa. Kegiatan dari Kapolsek Gandus yang turun langsung ke masyarakat, menindaklanjuti apa kendala-kendala dari masyarakat, ketika ada permasalahan tentang hukum dan lain-lain, bisa langsung disampaikan ke Bapak Kapolsek. Dengan kegiatan Jumat Curhat ini sangat membantu masyarakat yang selama ini ketika ada permasalahan hukum, pencurian dan lain-lain tidak tersalurkan atau tidak tersampaikan karena selama ini mereka merasa takut untuk melaporkan. Jadi himbauannya kepada masyarakat? Himbauannya kepada masyarakat bahwasannya dengan kegiatan-kegiatan rutin Jumat Curhat ini, kedepannya kalau ada kegiatan yang mengganggu ketertiban masyarakat,
atau mengganggu kegiatan-kegiatan masyarakat bisa langsung dilaporkan dengan berkoordinasi ke Kapolsek Gandul langsung. Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, reporter Satria, kameramen Ismail Gondrong, TV Gandul.